scannernya, scannernya nggak dipasang. Sudah sekalian scanner barcode. Yeah, scannernya juga dapat. Airpods-nya dapat airpods. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Hi-Tech Mall Surabaya. Itu Hi-Tech Mall Surabaya itu adalah pusat komputer di Jawa Timur. Di situ nanti kita akan lihat-lihat perlengkapan perangkat untuk kasir. Untuk kasir ada komputer kasir, ada scanner untuk kasir, ada display untuk kasir. Nah, untuk harga-harganya nanti kita lihat berapa ya. Nah, kita sudah nyampe di Hi-Tech Mall. Nah, mari kita masuk ke dalam. Namun yang saya bahas adalah yang penting bukan saya menuju ke Hi-Tech Mall-nya, namun yang akan saya bahas. Ini adalah nota belanjaan yang keluar dari mesin kasir saya. Di bawahnya ini tertera tulisan, di sini bisa bayar apapun. PLN, angsuran motor, FIF, WOM, CSM, FTF, dan lain-lain. Bisa juga transaksi ban, tarik tunai, transfer, bayar tilang, tiket kereta api, dan lain-lain. Lewat nota ini, kita bisa menyampaikan informasi kepada pelanggan kita bahwa di dalam toko kita ada apa saja. Kadang orang tidak tahu, dengan melihat nota ini, dia akan mengetahui, oh, di toko saya bisa melakukan transaksi selain jual beli. Selain barang dagangan, ada transaksi lain yaitu layanan bank dan pembayaran online. Keterangan di bawah ini bisa kita ubah-ubah sesuai keinginan kita. Misalnya, kita ada barang baru atau layanan baru misalnya. Nah, ingin kita menyampaikan kepada pembeli. Ya. Di sini kita bisa menyampaikan misalnya di sini. Promo minggu ini minyak Fortune 1 liter 10.000 misalnya. Atau misalnya obat nyamuk 3.500 ya. Misalnya itu kita minggu ini ada promo. Bisa kita tuliskan di bawah nota sini ya. Atau juga kita punya dagangan baru atau layanan baru. Misalnya kita melebarkan sayap jual beli tanah ya. Bisa kita tulis di sini. Sekarang melayani jual beli tanah. Jual beli tanah Dede Karung. Atau misalnya lagi di toko kita nambah dagangan yang kadang pembeli belum tahu, kita tulis di sini ya, melayani jasa cuci setrika, jual pakaian renang, atau misalnya jual baju luar angkasa misalnya. Jadi informasi-informasi itu, informasi-informasi bisa kita sampaikan lewat tulisan-tulisan di bawah nota ini. Jadi nota ini selain berfungsi sebagai catatan penjualan kita, bukti pembelian orang beli, juga bisa digunakan untuk menyampaikan informasi tentang apa yang ada di toko kita. Mungkin bagi Anda yang belum memakai mesin kasir, setelah mengetahui ini, jika ingin seperti ini, mungkin Anda bisa berubah pikiran untuk mengubah toko Anda menggunakan mesin kasir. Mesin kasir itu bagi saya sangat murah. Bisa umpama komputer sekarang saya beli laptop ini 500.000 tanpa scanner barcode misalnya, cuma sama print 450.000. Tidak sampai 1 juta sudah mempunyai perangkat kasir. Nah, ditambah softwarenya 300.000, berarti cuma 1.250.000 itu toko kita sudah mempunyai aplikasi mesin kasir. Bandingkan saja dengan kita membeli ini, kalkulator, cuma hitung saja nulisnya kita sendiri. Kalkulator ini harganya 150.000, 3 bulan 4 bulan rusak, berarti setahun kita beli 4 ya, 600.000. Belum lagi pulpennya, 2 hari 3 hari hilang, sudah 60.000 kali 4, sudah 240 ditambah 600, sudah 800.000. Kalau kita beli komputer ya, nggak mungkin ini hilang atau rusak dalam setahun. Saya yakin tidak. Itu murah sudah sekarang. Mesin kasir itu kita mudah murah. Senang kan sampean? Ale, maaf nak.
minum ini gacai. Minum ini gacai ya. Kok online enak, Mbak? Online belum ada, Pak. Ini Bapak ini aja kalau mau lihat di Instagram dan di Facebook. Kalau pas dari Surabaya. Oke. Enak sama ini. Ini. Display. Piro sak paket? 8 juta 200. Sama ini lacinya juga. Semua ada. Ini ada scanner barcode-nya. Scanner-nya enggak dipasang. Sudah sekalian scanner barcode. Scanner-nya juga apa? Yang biasa di main scanner. Ya, yang biasa. Jangan ada scanner-nya. iPhone-nya dapat iPhone 4. iPhone 4. Nggih, iPhone 4. Tapi penak iPhone 5, lihat di HP bisa. Oh, sudah.